Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi di daerah Bekasi men, Jawa Barat. Dan lokasi ini gue dokumentasiin dari Jamalan Explore bang. Oke, langsung aja kita lihat profilnya guys. Halo teman-teman, nama gue Rifki dari Jamalan Explore. Jadi kali ini gue ngerekomendasiin tempat ini ke Bang Bewok channel teman-teman. Jadi gue minta buat kalian semua untuk channelnya subscribe channel Bang Bewok, channel Jamalan Explore juga. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Oke, thank you bro. Yo, siap bro. Izin masuk. Oke guys, jangan lupa subscribe Jamal Jamalan Explore. Oke, okay. Thank you bro. Izin siap, masuk. Bang. Siap, thank you. Siap, bang. Siap. Oke okay, teman-teman, langsung diambil alih dengan Bang Bewok channel. Sorry, gue udah lepas masker karena gue udah sendiri dan dipastikan jam malam explore meninggalkan gue ya bro. Thank you bro, tinggalin aja bro, nggak apa-apa, gue explore sendiri. Thank you bro. Oke teman-teman, jadi di sini ada beberapa rumah yang dulunya sempat aktif, namun dikarenakan sesuatu hal sehingga rumah-rumah ini tuh harus ditinggalkan oleh pemiliknya dikarenakan ada pengembang yang membeli rumah-rumah ini teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Sebelum masuk kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Salam nikah. Oke. Kita mendoakan kepada siapapun mendiang-mendiang ada di sini, sosok-sosok yang ada di sini, kita doakan ya. Semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Ilahi Rabbi. Susun ilahi rahmahum. Namun muslim wa manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wasdan. Oke guys, let's explore. Oke, jadi di bagian pertama gue eksplorasi ini ada tumpukan-tumpukan karung. Cuma gue nggak tahu isinya apa teman-teman, skip aja. Jadi ini adalah satu rumah yang pertama gue masukin. Jadi gue bakal hitung ada berapa rumah di sini. Gue sengaja teman-teman ngambil eksplor siang biar supaya teman-teman sekalian tuh bisa tahu viewsnya tuh seperti apa kalau lokasi ini di versi siang. Oke, jadi ini gue hanya penerangan sedikit aja karena udah cukup terang. Assalamualaikum. Ya, ini adalah bagian kamar dari satu rumah yang pertama kita masukin teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah selanjutnya teman-teman. Jadi lokasi ini informasinya terbengkalai sejak tahun 2014-an teman-teman. Dan ini tuh bertahap ya, nggak semua langsung tiba-tiba kosong, enggak teman-teman. Jadi beberapa rumah terlebih dahulu. Gua nggak tahu untuk rumah yang mana dulu yang dikosongkan. Di sini ada rumah lagi. Cuma kita nggak tahu nih masuknya lewat mana. Karena informasinya di sini ada ular men. Ularnya setangan gua gitu panjangnya. Jadi gua harus hati-hati banget. Gokil. Kita coba masuk ke lokasi ini. Ini sebenarnya gua ngeri sih teman-teman untuk masuk ke lokasi ini bagian ini karena ya tadi yang disampaikan bahwa ada ular di sini. Semoga nggak ada ya, bismillah. Wow, masuknya lewat mana men? Nggak bisa men. Jadi ini rumah kedua ya teman-teman ya. Ini rumah kedua untuk masuknya. Gue coba cari akses lain ya untuk masuk ke tempat ini. Gue penasaran juga rumahnya ada bagian apa aja di dalam. Ada apakah masih ada barang-barang yang ditinggalkan atau tidak. Kalau yang tadi dipastikan teman-teman itu udah kosong ya. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya teman-teman. Oke, ini kita masuk di bagian rumah yang ketiga teman-teman. Dan di sini juga ada rumah. Kita masuk di mana dulu nih? Gue bingung nih kampung ini nih. Ini sebenarnya bukan kampung mati teman-teman, bukan. Jadi ini adalah rumah yang masih sebenarnya masih ada juga yang huni. Di bagian belakang sana itu informasinya masih ada yang huni dan belum meninggalkan rumah ini. Dikarenakan, ya itu, karena masih memang dia belum dapat ganti rugi. Jadi, sehingga dia masih menetap di rumah ini. Ini ada satu sumur, teman-teman. Wah, gokil sumurnya. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Halo. Wow. Sebentar, teman-teman. Kita masuk ke area ini ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke, kita masuk ke area ini teman-teman. Assalamualaikum. Di sini ada satu meja. Kayaknya dulunya dapur teman-teman lokasi ini. Halo. Sepertinya lokasi ini lebih besar dibanding rumah-rumah yang lain teman-teman.
ya. Meskipun hanya satu lantai, tapi ini menurut gua pas gua masuk udah kelihatan megah. Kita coba ke samping sini. Gua ngeri sih teman-teman, gua harus berhati-hati. Wow. Ya seperti ini teman-teman, bagian sampingnya. Oh, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti pemiliknya bisa dikatakan ini adalah orang Muslim ya. Halo. Ada satu gelas di sini teman-teman. Dan ini meja TV yang udah terbalik ya. Halo, wow, masih ada kasur yang ditinggalkan teman-teman. Sayang sekali, nggak dibawa ya. Jadi, iya, ini lokasi ini dibeli sama salah satu pengembang teman-teman untuk dibangun apa gue nggak tahu dan kapan akan dilaksanakannya juga gue nggak tahu pasti teman-teman informasi seperti itu. Dan ini adalah rumah yang ketiga yang gue masukin. Selamat nikah. Wow, gokil sih. Ada piala di sini teman-teman. Lemarinya ditinggalkan. Untuk pindahnya kemana warganya, gue nggak tahu teman-teman. Nggak tahu pasti. Mereka pindah ke daerah mana ya? Jadi ini suasananya teman-teman. Gue sengaja masuk siang biar kalian tahu situasi lokasi ini seperti apa gambarannya ya kalau misalnya siang hari. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rumah yang keempat. Jadi tadi rumah ketiga, sekarang ini adalah gue menuju ke rumah yang keempat. Gue akan kasih lihat ke kalian. Wah, oh, hati-hati turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini rumah keempat dan itu rumah kelima. Gue masukin ke rumah ini dulu ya teman-teman, ke rumah keempat. Ya, jadi gue akan mengelilingi sekitar searah jarum jam ya. Jadi dari sana ke sana teman-teman. Oke. Okay. Oh. Kita masuknya dari belakang. Jadi di sana teman-teman yang gue sampaikan. Jadi di sana itu masih ada rumah warga yang belum ditinggalkan. Maksudnya masih stay di sini karena mungkin informasinya belum dapat pergantian ya. Jadi dia masih stay di sini sebelah sana teman-teman. Jadi kurang lebih itu ada belasan rumah gitu. Dan di sana ada kuburan. Sebelah kanan gue ada kuburan. Salam mereka. Gue udah doakan sih tadi teman-teman ya. Salam mereka. Ini adalah rumah yang ke berapa tadi gue masuk? 1, 2, 3, 4. Ini rumah yang keempat dulu teman-teman ya. Yes, ini 2018 ya. Jadi bertahap yang seperti tadi gue sampaikan teman-teman. Dari 2014 ya sampai dengan 2018. Nah bertahap. Nah berarti ini 2018 masih bisa dikatakan ada yang stay di sini gitu teman-teman. Wow, ini rumah keempat teman-teman yang gue masukin. Assalamualaikum. Ya, ini bagian rumahnya tuh kayak kampung gitu ya teman-teman ya rumahnya. Gak modern gitu. Kalau gue lihat ya, kayak masih kayak apa namanya nuansa-nuansa kampung gitu. Benar gak sih? Ya sih kalau menurut gue teman-teman. Gak tau kalau menurut kalian. Soalnya gue kayak gue punya kampung di daerah Jawa kayak gini teman-teman. Mirip-mirip kayak gini jalannya. Ah di situ ada apa ya? Penasaran. Toilet kayaknya. Wow. Masih tembus teman-teman. Halo. Wow. Luas men. Oh ini dapur. Rumahnya bingung juga ternyata. Wow. Ada boneka. Bonekanya si adek nih pasti nih. Dan di sini masih ada kasur. Halo. Wow. Ada plastik-plastik di sini. Di lemarinya. Gua merinding sih. Siangnya merinding. Swear. Gokil. Halo. Ya masih ada korden di sini teman-teman. Ya. Kita lanjut ke sebelahnya. Oke, ini masih di rumah yang keempat. Dan ini adalah rumah yang kelima. Ternyata nyambung. Halo. Ya, cuma disekat dari sini aja. Assalamualaikum. Ini rumah yang kelima teman-teman yang gua masukin.
Dua kamar. Ini lebih rumahnya kecil ya. Kecil sih rumah ini, teman-teman. Hanya ada satu meja di sini yang ditinggalkan. Dan ini ada kamar juga di sini, kamar kecil gitu. Oke. Kita lanjut ke rumah selanjutnya, yaitu rumah kelima. Wow. Ini rumah kelima, teman-teman. Wow. Ada suara pintu bergerak. Dengar enggak sih, teman-teman? Gua dengar suara pintu bergerak. Asli, kagak bohong. Jelas banget suara pintu bergerak. Asli, di sini enggak ada orang, men. Halo. Dan di sini ada 6 7 8 kontrakan, teman-teman, di sini. Ya, kontrakan di sini berarti ada 3 kontrakan petak-petak gitu. Berarti 6 7 8 ya. Bisa dikatakan kita hitung aja ya. Assalamualaikum. Seperti apa sih kontrakannya 3 petak, teman-teman? Bagian atapnya udah hancur habis. Gua enggak tahu nih, ada suara kayak pintu gitu. Wow. Kita udah di bagian belakang kontrakan. Kita lihat belakang aja. Oke, ini yang ke-8 berarti, gua tuh ke-8 ya. Wow. Ini dijadiin 2, men. Tetap gue hitung 3 aja lah ya, 8. 8 rumah. Dan ini adalah rumah yang ke-9. Entah nyambung sama itu apa enggak, gue enggak tahu. Ini ditutup sih. Ya. Yeah. Oh, terpisah berarti ini rumah ke-9, ini rumah ke-10, teman-teman. Kita masuk yang ke rumah. Oh, Allahu Akbar. Kaget. Kita masuk ke rumah 9 dulu. Berarti di sini, di satu lingkaran ini udah 10 rumah yang gua masukin. Assalamualaikum. Ini agak modern nih rumahnya nih. Agak lebih bagus ya menurut gua ya. Ada 3 kamar di rumah ini. 1 2 3, teman-teman. Assalamualaikum. Dan ini kamar mandi ya. Ya. Ini kamar mandi. Udah enggak tersisa ya, kamar mandinya juga udah polos begitu, teman-teman. 10 rumah di sini, teman-teman, yang udah gua masukin. Kita ke sebelah sini. Ini udah termasuk hitungan ya, teman-teman ya. Ya, ini adalah rumah ke-10. Kita intip dulu di sini. Wow. Gokil sih. Ini ada suara-suara kayak aktivitas warga ya. Ini masuknya dari sini, teman-teman, informasinya. Kita coba masuk dari sini. Ini dari belakang. Assalamualaikum. Oke. Kita masuk dari area dapur. Sebet bau nggak enak tadi gue cium. Dan ini kamar mandi. Yes. Halo. Wow. Rumahnya seperti ini, teman-teman. Dalamannya kosong ya. Berarti ini ketika pemindahannya benar-benar diambil semua barang-barangnya oleh pemiliknya. Ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ada 10 rumah di lokasi yang udah gua sekitarin ya. Selebihnya tuh masih ada rumah lagi, teman-teman. Cuma karena masih belum pindah, dia masih ada di lokasi ini, jadi gua enggak bisa masuk ya, teman-teman ya. Wow, gokil, gue sampai keringetan parah, teman-teman. Di lokasi ini lumayan luas juga. Jadi gue udah hitung dari pertama gue masuk. Ini lokasi rumah ini ada sekitar 10 rumah, teman-teman, yang gue hitung ya. Karena dihitung dari kontrakan-kontrakannya juga. Dan bahkan bisa melebihi dari 10 rumah. Karena ada beberapa rumah yang belum ditinggalkan. Karena masih ada terkait, belum ada pelunasan atau apapun ya di informasinya. Jadi mereka masih stay di rumah mereka gitu, teman-teman. Jadi gue gak bisa explore ataupun memperlihatkan lokasinya kepada kalian gitu. Jadi yang udah gue explore lokasinya ada sekitar 10 rumah, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya gue ngos-ngosan karena lumayan luas juga. Jadi Ana ada beberapa bagian rumah yang masih ditinggalkan kayak furniture-furniture seperti kasur ataupun juga lemari, tapi hanya segera itu aja, teman-teman. Selebihnya
barang-barangnya sudah dibawa oleh pemiliknya ke tempat yang baru. Dan gue informasikan kepada kalian bahwa lokasinya adalah bukan kampung mati ya teman-teman. Jadi gue sampaikan sekali lagi, ini adalah bukan kampung mati, ini adalah rumah warga biasa aja yang masih aktif. Karena kalian tahu sendiri, masih ada yang tinggal di sana ya kan. Ada beberapa kepala keluarga yang belum meninggalkan tempat ini. Jadi ini adalah bukan kampung mati teman-teman ya. Jadi masih aktif dan ini karena sudah dibeli ya, mungkin beberapa tahun lagi atau kapan akan dibangun sesuatu oleh si pemilik atau si pembeli ataupun si pengembang gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Udah lumayan ngos-ngosan gue di sini dan gue juga cukup keringetan juga di sini karena lumayan luas. Oke, sebelum gue meninggalkan lokasi ini, alangkah baiknya gue mendoakan kepada almarhum dan almarhumah karena di sini ada makam keluarga teman-teman ya. Katanya seperti itu, makam keluarga. Jadi kita doakan kepada almarhum dan almarhumah semoga almarhum dan almarhumah diberikan kedamaian abadi di sisi Yesus. Oke gitu ya teman-teman. Gua doakan juga kepada si mereka-mereka yang meninggalkan rumah ini karena sudah mendapatkan lokasi yang baru, semoga mereka mendapatkan tempat yang lebih berkah lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Kalian semua mantap. Semoga kalian diberikan keberkahan selalu, sehat walafiat. Oke teman-teman, terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita mistis. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gua Bang Bowo Channel pamit. Dan guys, jangan lupa subscribe Jam Malam Explore. Thank you guys, bye bye. Oke. Panas guys. Masih panas kan?